Okay, hello, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, dalam video kali ni aku nak buat sedikit customization dekat aku punya laptop ni. Okay, ni laptop aku sekarang. Okay, without further ado, let's go. Okay, customization yang aku nak buat kat laptop ni adalah untuk improve dia punya cooling. Untuk dia punya heat dissipation. Okay, by the way, ini laptop aku untuk editing. Buat masa sekarang ni, laptop Honor MagicBook 14. Okay, laptop ni laptop biasa, dia satu fan je dalam ni. So kalau aku edit memang cepat panas. Aku edit lebih kurang macam 5 minit je memang cepat panas. Okay, kalau aku harap kalau aku custom laptop ni sikit, dia akan kurangkan haba tu dekat laptop ni. So kalau aku nak editing, kuranglah dia punya lagging. Betul, time rendering pun harap-harap lebih cepat. Untuk cepat lebih cepat habis. Lagi cepat dia punya render. Okay, kita akan buka dia punya belakang ni. Okay, let's go. Okay, sekarang kita akan buka belakang laptop ni. Bagian bawah laptop ni. Oops. Okay. Pick up the tools. Oops. Unscrew. Pusing. Okay, dapat satu. Okay, by the way, aku terlintas nak buat customization ni adalah daripada aku tengok YouTube Linus Tech Tip. Kalau korang kenal Linus, dia ada buat juga macam ni. Tapi dia buat dekat MacBook M1 yang baru tu. Sebab aku terlintas nak buat ni sebab laptop yang dia guna memang MacBook. Yang ni Honor. Tapi sebab belakang dia ni, material build dia lebih kurang sama. Dia buat daripada aluminium. Yang tu pun sama, dia pakai besi. So bolehlah nak buat customization yang sama. Okay, by the way, konsep dia, nanti aku akan letak. Okay, ni ada thermal pad. Aku baru beli. Okay, ni thermal pad ni kita akan potong, letak dekat dia punya processor. And then kita nak bagi dia punya thermal pad tu akan bersentuh antara thermal pad dengan backplate dia. Okay, jadi aku akan tunjuk. Okay, oops. Yang hilang. Okay, kita dah berjaya buka semua skru. Okay, kita akan simpan skru ni dulu. Aku tak nak hilang. Kita tak jauh sikit. Alright. Then kita kena pop out dia punya belakang ni, dia punya chassis ni. Aku tak ada peralatan yang proper, so aku akan just guna list dua ni. Baris yang kita akan congkel dia punya belakang. Okay. Kita buka. Korang kena berhati-hati sebab kita nak scratchkan body laptop ni. Okay, dah terbuka dengan ni. Okay, dah terbuka. Pergi sebelah sini pula. Okay, dia dah pop up sikit. Kita pop up and then tahan. Yah. Okay, nampak? Dia dah buka sikit belakang dia ni, dia punya besi ni. Kita akan tarik slow-slow. Okay, alright, let's go. Okay, nampak? Aku dah pop up belakang dia ni. Buka semua tempatnya. Okay, kerak-kerak. Okay, kau boleh nampak. Ni dia punya chassis besi. Boleh dengar? Okay, inilah dalam laptop Honor MagicBook 14. Okay, ni dia punya NVMe SSD F512. Ini dia punya kipas. Nampak? Dia punya kipas. Ini dia punya heat dissipator lah untuk sejukkan laptop ni. Senang cerita, untuk sejukkan laptop ni. Ni bateri dia. By the way, laptop ni tak boleh upgrade dia punya RAM. Okay, sekarang kita nak letak kita punya thermal pad. Okay, aku akan buka sekejap daripada plastik. Okay, inilah thermal pad dia. Nipis sangat, aku tak pasti boleh sampai ke tak. Aku harap boleh sampai. Thermal pad ni, function dia, dia akan salurkan haba. So, daripada kalau letak dekat, contoh kalau letak dekat, kalau PC orang letak thermal paste kan. Okay, ni boleh juga letak kalau letak dekat atas permukaan yang panas.
So dia akan salurkan haba tu ke tempat yang bersentuhan ni lah, ataupun akan just sejukkan dari situ lah. So kalau ni aku punya konsep, aku akan lekat dia punya thermal pad ni dekat sini. Lepas tu kita nak buat sampai dia bersentuh dengan dia punya chassis belakang ni. So dia punya surface area akan bertambah, so lagi cepat dia nak sejukkan laptop aku. So kuranglah heat, insyaAllah akan kurang. Kita akan potong thermal pad ni ikut bentuk heat dissipator ni. Aku lupa namanya, sorry. Aku rasa sini dia punya processor. Ya ke? Mungkin ni processor dia. Okay, kita akan kita nak unpeel dulu dia punya, ada plastik. Alright, dia macam sticky. Okay, ni thermal pad, nampak? Sticky-sticky, boleh melekat. Aku just lekat dekat sini. Okay. Tapi ni nipis sangat. Aku tak pasti boleh sentuh tak dekat dia punya chassis ni. Jarak dia, sekejap aku try measure agak-agak. Alright. Tertutup kan. Kita kita cuba tebal-tebal sikit. Okay, by the way, aku sarankan korang guna thermal pad yang mahal sikit, yang tebal. So boleh garanti lah akan bersentuh dengan chassis korang. Tapi by the way, ni hanya untuk laptop yang dia punya chassis besi je. Kalau korang punya plastik boleh juga, tapi konsep dia lain. Dia just sejukkan macam tu. Kalau yang ni untuk tambah surface area. Okay, kalau korang boleh nampak, aku dah buat banyak lapisan. Sekejap, boleh kira ke? Satu. Oh, tak boleh kira dah. Dah rapat sangat. Tak apa, aku rasa lebih kurang nak ke 10 je kot. Okay, tak apa, kita akan sambung lagi sikit. Alright. Okay, kita dah siap tampal thermal pads ni. Ada lebih sikit, aku nak buat projek lagi satu. Okay. So okay, kalau kau boleh nampak, kita dah tebal dah. Focus. Okay, right. Tebal sini, sini kurang tebal. Yang ni tebal gila. Ni kita punya main event ni. Sebab bawah ni ada processor. Aku rasa ada processor. Harap betul lah. Tapi logiknya memang mungkin kat situ. Yang ni aku tak pasti. Ini mungkin RAM. Sorry, aku kurang berpengetahuan. Okay, by the way, let's go. Kita akan click in balik dia punya back plate. Okay, kita akan tutup balik. Aku harap kena. Alright. Ni ada bunyi ASMR sikit. Kita tutup lah. Okey, dengar ya. Krak, krak, krak. Let's go. Okey guys, aku rasa kita ada some problem. Macam tak berperapat aku rasa. So mungkin kita kena buka sikit, kena kurangkan sikit thermal pad. Okey, kita akan buka. Okey guys, sekarang aku dah adjust sikit. Okey, aku dah adjust sikit, aku akan tekan-tekan sikit. So harap-harap dia punya chassis belakang tu boleh tutup. Okay, kita tekan-tekan bagi tak terlalu tebal. Aku harap tak ada side effect, tak ada effect kaki pas ke apa. Okay, sekarang kita akan try tutup balik dia punya back plate. Okay, ni back plate dia, tutup. Okay, ASMR. Okay, crop. Okay, let's go. Okay, aku harap, aku rasa dia bersentuh. No problem. Okay, sekarang dia punya belakang ni dah rapat sikit daripada tadi. Okay, sekejap. Okay, lebih rapat daripada tadi. Kalau kau nampak. Okay,
Okay, sekarang kita akan screw balik satu persatu. Okay, alright. Guys, kita dah habis screw semua balik. Aku harap tak ada macam kembung ke apa. Okay, sekarang kita akan try run benchmark. Okay guys, ini adalah graf bagi benchmark yang saya dah run, iaitu Cinebench R23. Okay, sebelum tempat, okay, point yang kita dapat untuk single core adalah 842 dan untuk multi core adalah 3203. Okay, setelah kita letak tempat, point tu naik jadi 853 dan multi score naik sampai 3212. Okey, ini adalah graf bagi temperature ke masa aku run Cinebench R23 tu. Kalau korang boleh nampak, okey, by the way, berdasarkan graf tu lagi rendah, maksudnya lagi bagus, lagi rendah haba lah. Kalau korang boleh nampak dekat graf tu, yang aku dah modify, dia punya bacaan degree Celsius lebih rendah daripada sebelum. Untuk single core benchmark, beza dia lebih kurang 9. Untuk multi score, beza dia lebih kurang 6. Okey, untuk sebelum aku modify, temperature dia average 87 darjah Celsius. Selepas modify, 69 darjah Celsius. Okey guys, kita pun sudah sampai ke penghujung video ni, video eksperimen ni. Okey, kesimpulan yang aku dapat bagi aku, untuk eksperimen ni korang boleh try buat. Tapi by the way, aku nak ingatkan sekali lagi, hanya untuk laptop yang body dia besi, aluminium, stainless steel ke, yang jenis heat conductor. Okey, senang cerita heat conductor. Kalau macam body plastik tu kurang praktikal lah. Maksudnya bagi aku, kalau korang nak try buat, boleh buat. Sebab bajet yang diperlukan mungkin bawah RM50 kalau korang beli thermal pad yang mahal. Kalau korang yang guna MacBook. Boleh try buat ni. Okay, setakat beberapa hari aku dah buat eksperimen ni, aku so far aku rasa tak ada side effect lagi. Kacau kipas ke, performance ke, bentuk bentuk body laptop ni ke, bagi aku masih okay. So no problem lah. Okay, pros, maksudnya advantage untuk eksperimen ni, laptop ni akan jadi lebih sejuk. Bukan lebih sejuk, maksudnya kurang panas. And then korang punya performance pun boleh tahan lama, bateri pun mungkin dapat tahan lama sebab kurang haba. But cons dia punya disadvantage, korang punya belakang ni kalau korang letak tebal sangat, nak bagi sentuh, mic jadi kembung belakang ni. So korang kena be careful untuk letak. Kau kena check betul-betul. So kalau lama-lama mungkin dia akan rosakkan bahagian dalam. And second, korang punya bawah laptop ni, dia punya chassis bawah ni mungkin akan jadi lebih panas daripada biasa. Sebab before kita punya eksperimen ni, dia punya bawah ni tak bersentuh dengan dia punya komponen-komponen kat dalam. Dia just panas sebab haba yang radiates. So kalau ni dia akan bersentuh, thermal pad tu akan salurkan conduct haba tu ke chassis ni. So laptop ni akan jadi, bawah dia ni akan jadi panas. So korang mungkin tak nak letak dekat korang punya peha. So peha korang tak akan terbakar. Okay, mungkin daripada korang tengok aku punya benchmark tadi, dia punya points tu tak macam tak berapa memuaskan, tak berapa tinggi. Dia cuma naik sikit je. Tapi mungkin kalau korang try run benchmark-benchmark lain, ataupun korang buat daily task yang lain, editing ke, gaming, ada orang gaming ke dengan laptop macam ni, mungkin akan lebih efektif. Lebih korang boleh nampak dia punya perubahan dalam, perubahan yang jadi kat laptop ni. Okey, kalau korang berminat untuk dapatkan thermal pad yang aku beli tu, yang murah tu, aku akan tinggalkan dalam description box below.
Okay, kalau korang rasa video aku membantu ataupun korang memang suka video-video aku, video-video review ke, eksperimen ke, okay, don't forget to leave a like, subscribe to this channel and share to your friends. Okay, thanks for watching. Bye-bye.